Halo guys, kembali lagi dengan gua AE Jelly Boy. Kali ini gua bakal gacha tipis-tipis event All Star Muskop. Muskop ini ya guys ya. Gue pakai trik hemat 3 harian guys. Ini gue login di hari pertama, gue top up sebanyak 250-an diamond lah ya buat ngambil token gratis dari Moonton ini. Kali ini gue bakal gacha di 50 diamond di draw pertama guys, biar nanti 3 hari bisa kepake itu yang token 250, yang token gratis dari 250 gunakan diamond itu guys. Kali ini gue bakal gacha lagi. Gue gacha di sini langsung 10 ya guys ya. 10 ditambah satu spin tambahan dengan menggunakan 100 diamond ya guys. Karena di sini tokennya cuma 9. Gue gacha ini tuh, kenapa gue gacha di 3 hari guys, pakai trik hemat 3 hari biar budget kita itu menyesuaikan guys, nggak memaksa keadaan gitu gitu loh guys. Karena apa? Karena gue lagi bokeh anjir. Di sini gue gacha 10 langsung ampas banget, gue bilang ampas di sini. Krisnya cuma dapat 50 guys dari 10 kali draw ini guys. Gue dapat kris 50. Selain itu gue dapat perintilan-perintilan skin-skin yang gue udah punya guys. Jadi di sini total kris gua di sini di hari pertama 500 guys. Iya, 500 ya guys ya. Di hari pertama itu 500 kan. Gue top up 250 diamond guys, 250 diamond. Ini gue belum top up, gue top upnya besok aja di hari kedua atau hari ketiga ya guys ya, karena eventnya masih lama. Event top upnya masih lama, ada tiga hari lagi guys. Oke, di sini gue langsung masuk ke hari kedua ya guys ya. Hari kedua di sini, hari kedua gue bakal gacha. Gue ngambil token gratis 250 diamond. Gue top up sekali dulu guys, gue top up sekali dulu menggunakan 50 diamond. Sini gue udah dapat token gunakan 250 diamond. Dapat 2 token ya guys ya di sini. Gue langsung gunain. Dapat apa guys? Dapat yang jelas lah. Dapat ampas, ampas banget dapat gue guys. Tiket-tiket apalah itu guys. Perintilan-perintilan gak jelas. Di sini gue bakal lanjut besok, karena besok itu masih ada 1 hari lagi guys ya buat ngegacha event ini guys. Jadi di sini gue cuman ambil yang 250 diamond, gunakan 250 diamond itu gue ambil token gratisnya guys. Di sini total kris gue udah 500-an guys ya, udah 500-an. Sisa diamond gue 172 di 36 draw di event All Star ini. Gue dapat 503 kris di event Moskop ini guys. Oke, lanjut hari ketiga guys. Hari ketiga. Di sini hari ketiga gue udah top up sebanyak 250 diamond lagi guys. Jadi top up gue totalnya itu terhitung di event ini tuh udah 500 diamond guys. Udah 500 diamond. Di sini total diamond gue 400-an, 480-an ditambah claim diamond dari weekly diamond pas ya guys ya. Jadi pas 500 gitu guys. Di sini dapat 5 token gratis. Langsung aja kita claim guys. Sini kita spin dulu yang 500 guys. 500 dengan menggunakan 500 diamond guys. Kita gunakan 500 diamond di 10 draw. 10 draw di event Moskop ini guys. Kalian lihat kris gua masih 500. Di sini gua dapat apa guys? Gua dapat ampas lagi guys. Ampasnya kenapa? Ya, krisnya dapat 50 aja guys. Skinnya cuma 2. Selain itu kita dapat emote-emote yang udah kita punya guys, sama fragment-fragment gak jelas ini guys. Total dari kris kita sejauh ini 628 ya guys ya. 628. Di sini udah 46 kali draw, dapat hadiah draw 30 kris. Jadi total kris kita 650-an lah ya, 660-an. Sini kita gacha lagi. Gacha satu ya guys ya. Dapat min sitar, dikonversi jadi 10. Dapat lagi emot gak jelas guys. Emot gak jelas di sini kita dapat 50 lagi.
sini dapat 50 lagi guys, karena udah ada skin yang kita miliki, skin Jax. Tiket nggak jelas guys, tiket nggak jelas. Ini masih ada token kita sisa 2, dapat fragment lagi guys. Ini token terakhir kita guys, dapat 3 guys. Di sini kita dapat hadiah draw sebanyak 60 kali draw di sini ya guys ya. 60, 50 draw di sini udah bisa kita tukar ke skin Moskop langsung guys ya. Total kris kita itu 804 kris ya guys ya. Bisa kita tukar langsung. Event ini tuh gimana ya guys ya, menurut gua agak-agak bau gitu guys, agak bau. Karena apa? Karena gue lihat kemarin di channel-channel orang, di akun-akun orang itu di spin 40-an udah bisa kekumpul 800 kris guys. Di sini gua total spin gua itu 53 guys. Berarti 53 kali spin itu baru kekumpul 800. Di sini udah jelas gua dapat ID tag ID-nya tag silver ya guys ya, karena udah habis waktu kita buat ngeklaim skin ini dengan tag yang gold ya guys ya. Sayang banget guys, tapi nggak apa-apa, kita wajib bersyukur guys. Tuh, di sini gue nukarin wish box. Gue dapat apa guys? Gue dapat skin Aldous. Skin ini gua udah punya guys. Udah punya gue ini guys. Skin apa ini, cok? Gue berharap dapat legend Gwyn tadi, guys. Dapatnya malah Aldous. Sini kita tukar aja, guys. Kita tukar aja Chris-nya jadi custom action-nya si Moskop aja, guys ya. Biar keren gitu pas di in game itu jalannya naik-naik naga itu, guys. Mana ini? Custom action-nya. Sini banyak banget perintilan-perintilan dari event All-Star Moskop ini guys, yang menurut gua nggak terlalu berguna lah guys ya. Kita ambil yang custom action ini aja guys, custom action Moskop guys. Custom action Moskop 80 kris itu guys, kita tukar ke custom actionnya si Moskop. Oke, total abis diamond gua di sini terhitung sekitar 750-an diamond lah guys ya. Karena di event fase pertama itu gue nggak terlalu banyak top up ya guys ya, cuman top up 250 diamond. Di fase kedua ini gue top upnya cuman ya sekitar 500 diamond lah, sama 500 diamond lah guys gue top up guys. Jadi totalnya itu gue habis uang buat top up itu sekitar 250-an ribu lah. Oke guys, gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen ya guys ya. Terima kasih.